Hayo, ketemu lagi dengan saya Kenny Dasrit. Di sini saya mau cerita sedikit ya. Kemarin suami saya pergi ke Batu Malang. Nah, dia di sana ada beli oleh-oleh yaitu ya tahu dong di Malang tuh terkenalnya dengan apa? Pasti dengan bakso kan. Dan dia bawa bakso. Nah, baksonya ini unik. Dia ada bakso rusuk, ada bakso apa keju mozzarella, ada bakso beranak, ada bakso macam-macam. Dia di situ saya kebetulan nggak ikut, cuma suami saya aja yang pergi ke sana ya. Suami saya bercerita di restoran bakso itu ada 46 rasa varian bakso. Saya kasih alamatnya di sini ya. Jadi kalau ke Malang atau ke Batu Malang letaknya, jangan lupa mampir ke sini karena di sini cukup enak baksonya, terus tempatnya tempatnya nyaman, terus ya lupa juga di situ banyak artis-artis. Siapa tahu nanti pas lagi makan di sana ketemu artis, oke? Okay? Nah, kebetulan di sini saya dibawakan oleh-oleh dengan suami saya dari Batu Malang. Ya, berupa bakso, racikan bakso, terus dia beli ini ya. Ini semua tinggal diracik aja. Diracik. Di sini ada kecap, bawang goreng, saus, sambal baksonya ya. Di sini ada bakso-bakso macam ada bakso ayam, bakso rusuk. Wah, ini nggak tahu deh. Pokoknya ini beda-beda rasa, ini macam-macam banyak. Nah, kebetulan di warung itu, di restoran bakso itu tidak dikasih kuahnya, tapi kita dikasih bumbunya. Nah, ini bumbu untuk kuah baksonya ya. Tapi dikasih tahu juga cara membuat atau meraciknya. Jadi kita tinggal rebus aja tulang sapi sampai dia keluar kaldunya, sampai pekat. Kalau bisa cari tulang sapinya yang tidak ada daging dan lemak, jadi memang asli cuma untuk mengambil sari dari tulangnya itu saja ya. Nanti saya kasih tahu contohnya ya. Oke, nggak usah panjang-panjang nih saya ngomong ya. Jadi bagaimana kalau sekarang kita buat kuah baksonya dengan bumbu ini ya. Kita racik bumbu ini dengan kuah baksonya. Nah, ini dia ya. Lihat, saya di sini sudah merebus tulangnya ya tadi ya, sekitar 2 jam lebih karena kita benar-benar mau ngambil kaldu dari si tulang ini ya. Jadi emang benar-benar kita harus lama biar dia punya kaldu di tulangnya keluar. Nah, ini karena udah 2 jam sudah cukup ya. Tuh lihat sampai minyaknya juga dia sudah keluar. Kita masukkan bumbunya yang dari bakso the stadionnya ya. Sini nih, tinggal kita masukin aja, gampang, simple ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Nah, saya tuang ya. Nah, di sini saya tuang semuanya. Untuk air kira-kira lah ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jadi kalau mau makan bakso simple ya, pesen aja di bakso The Stadion ya, Batu Malang. Ada kok alamat emailnya, nanti saya kasih ya di bawah ya. Kita aduk-aduk sampai dia merata bumbunya ya. Di bumbu tadi udah tidak usah dikasih garam atau micin atau MSG atau apalah ya, yang udah tidak perlu ya, semuanya sudah lengkap di tadi disatukan
potong bumbu tadi. Karena ini sudah matang, kita boleh masukkan baksonya. Kayak begini nih pasti anak-anak suka. Nah, ini lihat udah aromanya, aroma bumbu racik tadi ya. Enak banget. Sekarang kita masukkan baksonya. Oke, di sini ada bakso rusuk nih ya. Nih, bakso rusuk, jadi ada tulang rusuknya. Saya masukkan ya, tangan saya sudah bersih ya. Saya masukkan dua. Lalu yang kecil-kecil buat anak-anak. Dan bakso yang besar buat maminya. Satu lagi. Oke. Nah, ini tunggu sebentar ya, tunggu sampai baksonya ya kira-kira mungkin 10 menit lah. 10 menit baru baksonya matang. Tinggal kita makan deh. Nah, ini lihat baksonya. Kalau baksonya udah mengapung begini, ini tandanya baksonya sudah boleh diangkat. Sudah mateng ya. Nah, kita taruh ya di mangkok. Saya mau bakso yang kecil-kecil dulu buat anak-anak saya. Lihat, baunya nggak bohong, baunya enak banget bumbunya. Kalau ke Malang jangan lupa ya mampir ke bakso. Bakso Malang The Stadion. Oke, boleh dilihat. Bakso rusuknya menggoda ya. Oke. Nah, saya mau yang besar. Lihat yang besar. Ini tahu mozzarella kali ini apanya nih? Ini bakso tahu ya. Yang kecil-kecil. Oke, baksonya sudah mau siap deh. Tinggal kita kasih sambal kecap dan saus. Nah, ini ya. Ini bahan-bahannya. Ini bakso yang tadi kita sudah masak. Di sini ada bawang goreng. Ini pun dikasih ya dari warung bakso The Stadion. Dengan sausnya dan kecapnya juga ya. Oh iya, untuk bakso biasanya kan ada mie atau bihun ya. Suami saya kebetulan gak beli tuh mie sama bihunnya. Dan saya juga belum beli, jadi gak apa-apa begini aja ya. Kita rasa ya. Nah, kita rasa yang mie dulu. Ini ada bakso, katanya sini mozzarella. Ini bakso apa ini? Ya kelihatannya karena udah berbentuk begini. Kita kasih bawang goreng. Dan saya mau kasih sambal. Sedikit saus. Nah, saya mau kasih tahu juga ya. Kemarin itu ada bakso bakarnya juga ya. Jadi baksonya itu ya dibakar. Ada dia juga udah dikasih dengan bumbu-bumbu bakarnya ya. Tapi di hari ini saya nggak kasih tahu ya karena begitu suami saya datang bakso bakar ada gitu, anak-anak udah sangat semangat sekali karena belum pernah di Jakarta belum ada bakso bakar ya. Jadi buru-buru diracik, dibakar. Jadi hari ini nggak bisa ditampilkan ya. Tapi nanti kalau ke sana lihat aja pasti ada bakso bakarnya ya. Nah, untuk makan bakso bakarnya nanti kalau mampir ke Malang, mampir aja ke restoran bakso The Stadion Malang. Di situ pasti ada bakso bakar, ada bakso macam-macam. Dia ada 46 varian rasa bakso di sana. Pokoknya lain daripada yang lain. Di Jakarta belum ada, di Malang sudah ada. Karena Malang terkenal dengan baksonya, bakso Malang. Oke? Dirasa dulu ya baksonya nih. Coba kita yang buka yang setengah besar. Benar, ini mozzarella ya. Di sini ada keju mozzarellanya. Aduh, susah juga nih saya potong. Lihat guys.
kejunya. Kelihatan ya, di keju mozzarella-nya. Wow, meleleh. Pasti enak ini kan? Oke, dicoba dulu ya. Kita saya coba. Oke, sekian dulu sharing dari saya, Bakso The Stadion Batu Malang ya. Jangan lupa nanti kalau ke Batu Malang, mampir ke restoran Bakso The Stadion Batu Malang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, see you next time and God bless you.